pasti memilih menjadi anak rantau akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang menantang. Tak lepas dengan berbagai kisah pilu bahagia di dalamnya. Yang paling menyedihkan adalah jauh dari orang tua. Tapi akan sangat berbeda dengan mereka yang hanya berdiam diri tidak kemana-mana. Menjalani hidup sebagai anak rantau akan melahirkan banyak cerita. Entah itu bahagia ataupun duka. Dan semua akan menjadi cerita di kehidupan kelak. Tapi benar juga ya cuy, kampung halaman sebaik-baiknya untuk kembali. Apalagi setiap jalanan yang sering kita lalui memiliki kenangan tersendiri. Tak lepas setiap sore pasti jalan-jalan ke Penunjang sampai ke Pati 13. Kalau enggak, ya pasti nongkrong di jembatan sambil selfie-selfie. Tapi jalannya sih yang bikin kesal. Hampir semuanya jalan berlubang. Sudah berlubang berlumpur lagi. Tapi apapun ceritanya, Pulau Kijang adalah kampungku. Ngomong-ngomong nih soal Pulau Kijang. Pulau Kijang ini adalah salah satu kecamatan yang masih kawasan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Daerahnya kecil sih, dan terletak di paling sudut dan paling ujung. Saking kecilnya, kita gampang banget ketemu teman-teman di tempat umum. Beli miso di Cik Aham, gak sengaja ketemu teman SD. Pergi ke pasar beli sayur, ketemu teman SMP. Seru juga ya. Tapi balik lagi sih, pengalaman orang di kampung halaman itu berbeda-beda. Tapi apapun itu alasannya, intinya aku